Ayas, hari ni aku nak tunjukkan cara nak buka tombol pintu dengan mudah. Ha, tengok dah terkunci. Dah lah terkunci. Tombol ni pula problem. Tak boleh pakai. Aku pun pergilah cara mudah biasalah. Aku pergi cari kunci lah kan. Try punya try. Semua kunci try. Satu pun tak kena. Okey, maknanya kita orang pun tak tahu kunci ni duduk mana sebenarnya. Okey. Maklumlah rumah dah. Berapa tahun dah? Dekat 10 tahun dekat rumah ni. Alright, tak apa. Buang ke tepi. Baik. Disebabkan kami ni pengamal taekwondo, so kami nak tunjukkan cara yang mudah untuk buka pintu. Mudah bagi aku lah, bukan mudah bagi korang. Lantaklah korang mudah bagaimana. Ni mudah bagi aku. Okey? Mula-mula sekali. Kedudukan jucum sogi ya. Jucum sogi. Okey, ambil jarak. Nampak dalam video. Okey, okay. Tak nampak belakang. Okey, ambil jarak. Ambil jarak. Jucum sogi. Jucum sogi ya. Jucum sogi. Ni real punya ya, tak ada tipu. Jangan ingat aku prank ya. So, jangan scroll video. Okey. Kemudian tangan satu lagi kat belakang. Sebab apa kat belakang? Sebab nak ambil penatang ni. Ah, ni dia. Apa lagi? Ah, tu dia. Mudah, mudah bagi kami. Ah, ni mudah bagi aku lah, bukan mudah bagi korang. Ah, mudah. Nampak mudah lah. Mudah memang mudah. Okay, relax, relax, relax. Bukan gempa bumi. Anak aku terbangun.